Tapi saya heran, kenapa di zamannya Bapak ini ketika berubah itu langsung dengan angka jari. Ini yang kita juga heran, ada apa di sini nih? Rumah dari Dewas yang disewa oleh Dirut. Di tahun 2019 ini ada Seth Gajari sebagai pengawas. Nah, padahal di waktu itu berjalannya direktur waktu itu Sur Adif sampai pelaksana tugas oleh Pak Manca Kelana, ada beberapa pengawas dari PMBRS itu. Ada beberapa. Karena waktu itu diorbitkan bahwa siapa yang menjadi diduduk di bagian keuangan ya, keuangan itu adalah pengawas. Nah, ketika zamannya Bapak berubah ini masalah ini, kenapa di Sekda? Tapi saya heran, kenapa di zamannya Bapak ini ketika berubah itu fase sebagai pengawas di daerah itu fasenya di keuangan rasanya itu siapa di keuangan, apa keuangan ya? Itu jadi pengawas. Ketika Bapak langsung dengan angka jari. Ini yang kita juga heran, ada apa di sini nih? Terkait dengan penunjukan Pak Sekda, Pak, waktu itu kebetulan ada direktur utama PDAM Depok. PDAM Depok ini salah satu PDAM terbaik di Indonesia untuk kelas di atas 50 ribu pelanggan sampai 100 ribu pelanggan. Nah, waktu itu dia datang ke Berau dan kemudian silaturahmi ke Pak Bupati. Nah, dia sharing apa rahasia keberhasilan Depok untuk menjadi PDAM terbaik di Indonesia. Salah satu yang disampaikan oleh direktur Depok waktu itu, dan saya ingat banget makan di Kedabumi Segar kami waktu itu yang Pak Bupati, adalah di Depok itu yang menjadi ketua dewan pengawasnya adalah Sekda. Karena kata mereka, Sekda ini ketua PKPD, Pak. Dia mudah mengkoordinasikan Bapeda, dia mudah mengkoordinasikan PU, sehingga semua urusan PDA lancar. Beda, Bapak, dia bilang kalau Bapak cuma menempatkan kabak keuangan atau kabak ekonomi di sana. Kalau kabak ekonomi, dia bilang dia memanggil ketua apa namanya, kepala Bapeda, susah. Karena levelnya di atas dia. Atau PU di atas dia juga. Akhirnya kemudian Pak Bupati memutuskan untuk Pak Sekda mengikuti dengan pendapat dari PDAM Depok, Pak. Kemudian katanya aturannya sekarang memang tinggal satu, sudah mengasih. Ya, Pak, berdasarkan PP 54 tahun 2017, jumlah Dewan Pengawas itu tidak melebihi dari jumlah direktur. Jadi kalau kita lebih dari 30 ribu pelanggan, boleh kita menambah direktur sampai 3 orang. Kalau jumlah direkturnya 3 orang, maka Dewan Pengawasnya boleh 3 orang. Tapi kalau hanya 1 orang, maka hanya 1 orang di Dewan Pengawas. Dan itu dari unsur pemerintah. Sekda tadi ya, saat ini memang dua timnya cuma satu, tidak ada unsur-unsur yang lain. Dulu-dulu kan ada unsur masyarakat ada unsur seperti itu. Jadi saat ini aturan itu jadi keluar tinggal kemarin Pak Sekda itu sendirian jadi dewan pengawas, dia sendiri atas keputusan pemerintah. Berbicara tentang hubungan Dewas dan yang harus diawasin Dirut, ya. Apakah benar? Ini saya dapat informasi, Pak. Apakah benar rumah dari Dewas yang disewa oleh Dirut untuk rumah tinggal, ya? Nah, kalau berbicara tentang ini kan namanya aja Dewas, Dewan Pengawas, tentu tidak boleh fasilitas itu saling berkaitan, artinya tidak ada, biar tidak ada konflik kepentingan. Jadi saya jadi direktur awal Januari, 14 Januari, 2 Januari 2019. Saya cari rumah karena desakan dari teman-teman juga, Pak, rumah Bapak yang di apa sewa rumah Bapaknya kecil, cari rumah yang agak besar. Saya keliling ke Bapak di Tanjung Rodep enggak ketemu. Ketemu ada rumah yang saya lihat agak lumayan luas, bisa menampung karyawan kalau ada acara, maka saya cari lah siapa pemiliknya. Ternyata yang punya adalah Ibu Ida Rogaya.
Ibu Ida Rogayani kebetulan istri Pak Sekda. Nah, kemudian saya kontrak rumah di sana, dikontrakkan oleh perusahaan. Nah, bulan Mei, beberapa bulan kemudian, ternyata Pak Sekda diangkat oleh ketua, menjadi ketua dewan pengawas. Saya sama sekali tidak berpikir dan tidak mengetahui bahwa itu kemudian ada kaitannya, karena memang tidak kita niatkan. Karena duluan saya tinggal di sana, atas nama Ibu Ida Rogayani, bukan atas nama Kang Ghazali, baru kemudian Pak Sekda diangkat menjadi ketua dewas. Dan itu pun sebenarnya beliau diusulkan itu atas ide dari Direktur PDAM Depok waktu itu yang jadi setelahnya ke Berau. Jadi sampai sekarang istri Bapak tinggalnya di rumah sewa atau dewas? Nah, sekarang saya pindah lagi. Oh, pindah. Jadi kontraktor ini memang pindah-pindah. Saya pindah lagi ke tempat yang lain karena saya menghindari tadi ada yang seperti yang sampaikan tadi. Lebih baik kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami pindah lagi ke Mawar. Pasti sewanya mahal ya Pak? Enggak Pak, sewanya jauh lebih murah. Oh, jauh lebih murah. Iya Pak, sewanya bisa dicek aja berapa kan saya lupa juga. Ya, 67 ya? Sama dengan 67. Oh sama, oh lebih murah anggota dia Pak. 4 tahun. Jadi intinya sudah pindah. Saya juga tadi informasi ada conflict of interest. Ya, saya sudah pindah ternyata setelah jadi ketua dewas. Pindahnya mulai kapan Pak? Mulai pindahnya sejak kontrak kami habis Pak. Jadi kalau saya pindah duluan sebelum kontrak habis nanti khawatir double anggaran oleh PDAM. Kontraknya satu tahun? Setahun aja. Setahun. 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 Setahun.